Selamat pagi Sobat AAT, dimanapun Anda berada. Pemirsa setia, kembali ke channel YouTube Advokat Amin Tras. Kita harus Palembang, bisa unit personal armor berhasil mengamankan dua orang yang memang mereka membuat atau memasukkan ada KTP, ada SIM B2, ada ijazah, ada malah ada surat kehilangan kepolisian dan macam-macam dokumen-dokumen yang memang tidak diperuntukkan dia untuk membuatnya. Sudah berhasil dan awal kita satu orang dan pengembangan memang kita berhasil mengamankan di daerah Pali, Kabupaten Pali, satu orang lagi. Semua alat-alatnya juga sudah kita bawa, barang-barang bukti juga sudah bawa. Informasi akan kami dalami, dia sudah berapa lama beroperasi dan apa ibaratnya orang-orang yang datang ini siapa-siapa saja dan untuk peruntukannya apa saja yang dia pakai untuk jasa dia itu bisa terungkap gimana bang? Bang bisa terungkap ini jasa dia mana? Terungkapnya ya seperti itu informasi dari masyarakat apa dari kita dan memang satu orang yang sudah datang ke Palembang kita amankan sehingga kita bisa terungkap untuk si pembuatnya langsung. Bang, pemirsa setia yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, lonceng, like, share, komen video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.